Cikei. Masaknya mudah dan simple, guys. Semua aku akan tulis di deskripsi ya. Semoga bermanfaat, bisa membantu. Kalau yang udah kebuntu, ide masakan apa? I dare you to fix me. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku di channel Mary Suki. Aku hari ini mau masak Pak Jikai. Yuk ikutin cara-cara aku bikin Pak Jikai. Dan sebelumnya tetap selalu aku ingatkan, dukung channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Terima kasih. Sebelum yang pertama, kita cuci bersih ayamnya. Ini satu ekor ayam. Jadi kita cuci bersih dulu. Cuci bersih. Setelah ayam kita cuci bersih, kita lumuri garam 2 sendok. Di dalam dan di luar. Karena air udah mendidih, kita steam 20 menit. Kita tunggu steam 20 menit. Setelah 20 menit selesai, jangan dibuka, kita tambah 8 menit dengan tertutup. Hai guys, ini yang udah aku steam ayamnya 20 menit plus ditutup, didiamkan 8 menit. Sekarang nunggu dingin, nanti kita tinggal potong. Jadinya seperti ini guys, cantik. Nunggu ayam dingin, kita sekarang bikin sausnya. Kita lanjut bikin sausnya guys. Kita potong jaring, ini dipotong kecil, halus. Sama daun bawang merah juga dipotong halus. Jahe udah kita haluskan seperti ini, taruh di mangkok, lalu kita potong daun bawang merah, sama dipotong halus. Kita potong halus.
halus sama setelah daun bawang dan jahe kita haluskan, kita kasih garam secukupnya, 4 sendok teh. Lalu kita panaskan minyak kira-kira 2-3 sendok makan. Kita panaskan sampai panas, sampai panas mendidih, guys. Setelah minyak udah mendidih, kita matikan kompor. Kita siramkan ke jahe sama daun bawang yang udah kita kasih garam tadi. Dan jadinya seperti ini, guys. Udah jadi, kita tinggal tunggu potong ayamnya. Ala Mary siap disajikan, guys. Seperti ini, nanti aku tulis di deskripsi ya, guys, cara-cara dan apa aja bumbu-bumbunya. Jadi seperti ini.